Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Nah, oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengatasi tidak bisa masuk ataupun login untuk dari Naruto X ini, teman-teman ya. Jadi di sini kita coba kita masuk saja. Jadi kita main terlebih dahulu dan di sini teman-teman ya bisa cek. Di sini kita lawannya adalah Sasuke, teman-teman ya. Jadi dengan Sai seperti ini. Oke, kalah terus teman-teman ya. Oke, dan di sini kita menang, teman-teman ya. Teman-teman tidak bisa masuk di game dari Naruto Slugfest ini, teman-teman tinggal tekan saja untuk aplikasinya. Kemudian di sini kita pilih saya di bagian info aplikasi ya. Kemudian di sini tinggal kita klik saya di bagian penyimpanan. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan saja untuk versi yang pertama adalah hapus cas ya. Dimana untuk hapus cas ini hanya cukup menghapus data sampahnya saja, teman-teman ya. Dan kemudian untuk versi yang hapus data, otomatis kita akan kembali ke level yang pertama. Nah, jadi jika teman-teman mungkin sudah masuk ya, kemudian sudah berada di level yang tinggi ya, jadi saya sarankan jangan pernah hapus data karena akan kembali ke awal ya. Jika teman-teman mungkin belum bisa masuk, teman-teman bisa pilih saya di bagian hapus data ya. Oke, kemudian langkah yang ketiga di sini teman-teman bisa pilih saya di bagian paksa berhenti. Jadi untuk fitur dari paksa berhenti ini akan menormalkan kembali untuk Naruto ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa cek saja untuk di Play Store ya. Jadi tinggal kita ketikkan saja untuk Naruto Slugfest ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika tidak muncul menu update di sebelah kanan, otomatis berarti game kita sudah di versi yang terbaru. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin di sini ada fitur update di sebelah kanan, otomatis untuk game teman-teman harus diperbarui ke versi yang terbaru. Nah, di sini juga teman-teman bisa cek terlebih dahulu ya. Jadi untuk versi Android ketika kita bermain di game dari Naruto ini, ini sekitar Android versi 4.4, teman-teman ya. Nah, oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi atau tidak bisa masuk ke game dari Naruto Slugfest ini. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.